bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada kita bertemu sekali lagi dengan kuliah tafsir Al-Quran Al-Karim dengan surat, masih dengan surat Al-Kahfi ayat 14. Nah, masih dengan ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا لقد قلنا إذا انشططا dari segi qiraah. وربطنا على قلوبهم, kita berhenti dekat perkataan قلوبهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Dan kita jelaskan bahawa ada beberapa manfaat daripada ayat ini yang kita kena ambil, iaitu ketahuilah bahawa ashabul kahfi itu Allah Subhanahu wa taala dengan taufik daripadanya hati mereka teguh dan tetap atas jalan yang benar, bukan sebab ijtihad sendiri. Dan begitulah segala makhluk yang ada atas muka bumi ini atau segala perbuatan yang seorang lakukan, kalau tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak akan melaksanakan perbuatan itu walaupun perbuatan itu baik macam mana pun. Nah. Dan kita juga ambil pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila kata kepadanya, wahai Mu'ad, dia kata jangan tinggal membaca di ujung salat. Di ujung salat dalam hadis ni kata la tad'anna an taqula fi duburi kulli salat, di ujung salat. Dan ujung salat di sini maksud dia khilaf di antara ulama, sama ada selepas habis salat, selepas salam, atau ujung salat dikira sebelum salam. Maknanya selepas tasyahud, itu ujung dia. Dan itu yang sahih wallahu a'lam. Dia kata jangan tinggal membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bermakna kalau doa tu perlu seorang Muslim membaca tiap kali dia bersalat, kalau kata dia salat tiap hari yang paling kurang, orang akan salat berapa kali yang paling kurang? Ha? 5 kali. 5 kali tu yang paling kurang. Nah. Jadi tiap salat tu ujung dia tu dia kena baca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bermakna minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bantu kamu, tak akan ingat dia. Wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan taufik daripadanya, kamu tidak akan bersyukur juga. Dan wa husni ibadatik, bermakna tidak akan melaksanakan amalan ibadah dengan cara yang baik melainkan dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di sini kata warabatna ala qulubihim, bila Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati mereka untuk mereka pegang agama dan akidah itu. Kenapa ala qulubihim? Kerana hati itu bila dia kukuh, bila dia teguh, bila dia tetap atas sesuatu, dia boleh arahkan anggota-anggota lain untuk ikut. Jadi orang yang hati dia lemah, maknanya anggota-anggota dia yang lain semua lemah automatically. Dan kamu semua tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujung hadis itu kata ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa qalb. Dan dia kata dan di dalam badan itu ada seketul ya apa, bukan sekumpal darah tau, sekumpal darah lain. Seketul lagi. Idza saluhat saluha al jasadu kulluh, kalau dia baik maka satu anggota satu badan semua akan baik, dan kalau tidak baik maka satu badan tidak akan baik, iaitu al qalb, iaitu jantung seorang manusia. Nah, إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Perkara yang pertama yang mereka jelaskan, perkara yang pertama yang mereka sebut, perkara pertama yang mereka tahankan, iaitu al-aqidah. Kerana dalam agama Islam ni kita ada aqidah, kemudian al-ibadah, kemudian as-suluk, al-akhlaq, was-suluk. Aqidah tu perkara yang pertama, iaitu pastikan seorang Muslim dia sentiasa atas aqidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau amalan ibadah dia tak bagus, dan suluk dia bagus, dan aqidah dia tidak betul, dia tak akan ke mana. Seorang dia kena betulkan aqidah dan ikut aqidah ahli sunnah wal jamaah. Apakah itu aqidah ahli sunnah wal jamaah? Di satu zaman yang tiap orang tu kata saya ahli sunnah wal jamaah, orang yang sesat dia kata dia ahli sunnah wal jamaah, orang yang tak sesat pun dia kata dia ahli sunnah wal jamaah. Dan semua kumpulan-kumpulan, semua golongan muslimin, tiap orang dia kata inilah ahli sunnah wal jamaah, dan yang lain-lain semua lalai. Kita ambil pelajaran daripada ayat ni. Pertama, perkara yang pertama mereka sebut ashabul kahfi itu, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Wal rabbu, perkataan rabbun wa ilahun, makna tidak sama. Di sini ar-rabbu iaitu termasuk bawah satu bab, nama dia bab tauhid ar-rububiyyah. Tauhid ar-rububiyyah ni atau ulama bahagi tauhid itu untuk tiga bahagian. Dan banyak orang daripada muslimin sendiri berkata bahawa bila kita, bukan kita, ulama yang bahagi tauhid untuk tiga bahagian, tauhid ar-rububiyyah dan tauhid al-uluhiyyah dan tauhid al-asma' was-sifat, kata bahawa perkara itu bid'ah. Perkara itu apa? Bid'ah. Tidak ada ayat dalam Al-Quran suruh macam tu. Dan tidak ada hadis Nabi SAW suruh bahagi macam tu pun. Tetapi perkara ni datang macam mana? Datang dengan istiqra, dengan kajian, dengan teliti tentang ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dan mereka ulama rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, mereka mudahkan jalan untuk seorang dia faham makna-makna ayat tentang aqidah di dalam Al-Quran. Ada yang menekankan bab al-rububiyyah, ada yang menekankan bab al-uluhiyyah, dan ayat-ayat yang menekankan bab
nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga-tiga perkara ini rujuk sentiasa kepada Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan ijtihad sendiri. Di sini Rabbuna Rabbus samawati wal ard, mereka kata Tuhan kami adalah Dia Rabbus samawati wal ard. Apa makna Rabbus samawati wal ard? Maknanya Dia yang cipta langit-langit dan bumi yang ada. Maknanya tauhid ar-rububiyyah, maknanya aqidah seorang muslim, Dia yakin bahawa tidak ada siapa yang mencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan siapa yang akan memberi rezeki melainkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sebab-sebab yang kita boleh guna untuk dapat rezeki. Dan tidak ada mematikan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada manusia yang boleh matikan manusia dengan apa? Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan lahul khalqu wa lahul amr, dan Dia yang urus segala makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang urus segala makhluk yang ada atas muka bumi ini atau ada di mana-mana pun. Yudabbirul amr, Allah Subhanahu wa taala kata yudabbirul amr, ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Kemudian kata yudabbirul amra min as-sama'i ila al-ardi, Allah Subhanahu wa taala yang urus segala perkara yang ada. Dan apa yang saya sebut ni, Allah yang urus segala makhluk yang ada, sama ada makhluk itu malaikat, jin, syaitan-syaitan, manusia, bukit, batu dan yang lain-lain. Bila kata Allah Subhanahu wa taala yang urus, bermakna Allah Subhanahu wa taala boleh ubah suai benda-benda itu. Bermakna Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berkuasa, boleh buat apa sahaja. Perkara ni yang selalu orang menekankan, iaitu orang-orang jemaah tabligh yang selalu kalau hadir di majlis-majlis yang majlis bayan kita tu hadir, kita dengar perkara tu je. Tauhid ar-rububiyyah. Maknanya boleh kata Allah Subhanahu wa taala dia boleh angkat bukit tu, bukit Mertajam, letak kat bukit Merah. Dia menekankan perkara seperti itu. Ketahuilah bahawa bahagian ini, bahagian tauhid ini bukan satu perkara yang baru dan bukan satu perkara yang manusia atau makhluk yang lain, termasuk manusia yang muslim atau bukan muslim, dia tidak nafikan bahawa mimma Allah Subhanahu wa taala, Dia the creator, Dia yang cipta kita, walaupun dia kata tidak ada Tuhan. Ada seorang penulis, kalau saya tak salah, penikuk-penikuk juga Karl Marx, yang jenis kata tidak ada Tuhan setakat kehidupan ni semua materialis, maknanya tidak ada Tuhan. Dia kata memang tidak ada Tuhan dan tidak ada siapa yang cipta. Tapi malam bila ni nak tidur tu, dia tidak boleh buang dari hati dia bahawa memang ada Tuhan dia yang cipta. Walaupun lidah dia kata lain, tapi hati tidak boleh. Fitrah ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Bermakna semua tahu. Orang musyrikin yang Nabi SAW dulu lawan mereka dan dakwah mereka dan jihad mereka, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, kalau kamu tanya mereka, man khalaqa, siapa yang cipta kamu? Dia kata Allah. So, siapa yang cipta? Wala man nazzala minas sama'i, siapa yang turunkan hujan, siapa yang buat ni, siapa? Mereka akan kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu. Maknanya bahagian ini dari segi tauhid
Orang musyrikin pun beriman tu. Dan bukan satu isu. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk dakwah dalam bab yang kedua atau bahagian yang kedua daripada at-tauhid, iaitu tauhid al-uluhiyah. Atau dikenali juga di kitab-kitab, juga kitab-kitab ulama juga dikenali sebagai tauhid al-ibadah. Tauhid al-ibadah bermakna min tauhidkan ibadah. Apa maknanya tauhid al-ibadah? Bermakna segala perbuatan manusia atau makhluk itu sentiasa ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perbuatan dia sentiasa tinggal larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ibadah yang dia laksanakan itu tidak boleh masuk campur orang lain apabila dia melaksanakan ibadah. Bermakna ikhlas dalam segala urusan atau segala perbuatan yang dinamakan ibadah. Satu ibadah yang tidak ada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Di sinilah yang orang musyrik yang paling tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak terima perkara ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Azim, إذا ذكر الله وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. Bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati-hati orang yang tidak beriman dengan akhirat, mereka boring, tak selesa, geli, tak suka. وإذا ذكر الذين من دونه, dan kalau disebut perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala, fa idza hum yastabshirun, mereka bergembira dan seronok dan rasa tenang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kata, wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang ambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali. Ma makna wali yang urus hal mereka. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, mereka kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak beribadah, kami tidak sembah mereka ini melainkan kami nak mereka dekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah datang larangan. Tidak boleh sembah siapa-siapa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hamba ke, seorang manusia ke, seorang nabi ke, seorang ulama ke, seorang satu benda ke, bukit ke, siapa-siapa ke, tidak boleh sembah dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ta'rif al-uluhiyah itu maksud dia la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada siapa yang disembahkan dengan benar, dengan hak, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita faham daripada perkataan ini? Bahawa ada benda-benda, makhluk-makhluk yang lain, ada orang sembah mereka tapi tanpa hak. Itulah bila disebut kadang-kadang kita tahu Allah Subhanahu wa taala satu, tetapi Allah Subhanahu wa taala kata dalam Al-Quran, aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab.
dia jadikan Tuhan-Tuhan bagi Tuhannya satu je, maknanya banyak tu semua jadi satu. Inna hadha la syai'un ujab, ini perkara yang luar biasa, ajib. Allah subhanahu wa ta'ala sebut kata aliha, banyak Tuhan, tapi bukan perkara yang benar. Tetapi dari segi amalan ibadah yang manusia lain serahkan kepada benda-benda itu dan makhluk-makhluk itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran kata, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرًا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Tengok Al-Quran. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرًا لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَبُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Barang siapa yang dia sembah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan lain dan tidak ada bukti, maka hisab dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Di sini bukan maksud dia ada orang yang abdikan diri kepada benda lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan ada bukti. Maksudnya memang tidak ada bukti. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang berhak untuk kita abdikan diri kepadanya. Dan perkataan dalam bab ni iaitu perkataan La ilaha illallah. Dengan perkataan inilah yang seorang dia jadikan seorang Muslim, jadi seorang Muslim. Dan juga tidak boleh ganti dengan perkataan La rabba illallah. Tidak masuk Islam dengan perkataan La rabba illallah. Dan juga la menyebut la ilaha illallah dengan kepercayaan ilaha di situ, makna dia yang cipta, yang beri rezeki, yang ni, yang itu, bab tu sahaja, bab rububiyah sahaja, tidak lengkap perkataan la ilaha illallah. Melainkan kena segala amalan yang seorang manusia amalkan semua kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Secara ringkas, bab al-uluhiyah itu maksud dia pastikan amalan ibadah, semua yang kamu anggap sebagai ibadah, apa saja, doa, tawassul, tawakkul ala Allah, salat, zakat, siyam, apa saja amalan yang kamu anggap ni ibadah, itu semua Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak sahaja untuk berikan kepadanya dengan ikhlas kepadanya sahaja. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan kenapa bab al-uluhiyah atau bab al-ibadah ni bab yang penting? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala cipta kita untuk tujuan itu sahaja. Allah subhanahu wa ta'ala tak cipta kita untuk makan atau untuk tidur atau untuk kerja saja. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala cipta seorang manusia untuk ibadah. Nah, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa illa liya'budun. Ini projek yang pertama. Bermakna seorang Muslim yang bijak, dia sentiasa projek yang pertama dalam hidupan dia benda ni, ibadah. Apa juga keadaan yang dia lalui tu, dia sentiasa fikir pasal ibadah tu. Macam mana dia nak laksanakan, macam mana dia nak baiki, macam mana dia nak betulkan, macam mana dia nak pastikan terima atau tidak terima. Kadang-kadang orang yang abdikan diri kepada Allah SWT bertahun-tahun pun mungkin Allah SWT tak terima daripadanya, walaupun begitu lama dia beribadah. So dia sentiasa dia kena fokus pada ibadah itu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. العبادة pastikan
semua masa yang diberikan kepada kamu, gunalah 80% daripadanya untuk membaiki ibadah. Ilmu yang belajar tu untuk membaiki ibadah. Sebab apa? Dengan yakin kita dah tahu bahawa orang yang kerja untuk dunia sahaja, kita dah tahu bahawa dia semua benda yang dia kumpul selama 50 tahun atau 60 tahun, dia dah tinggal dan pergi. Dan kita yakin anak-anak yang dia tu jaga, dia besar depan mata dia, dan dia tu sakit dan mereka tidak tengok dia, bahkan orang lain yang jauh boleh tengok dia. Yang kata dia habiskan masa dia, umur dia, tenaga dia, fikiran dia, tak tidur malam untuk seorang anak. Tapi sampai satu masa dengan kita yakin dan kita pernah nampak bahawa orang tu akan tinggal dia. Dan juga isteri berhidup dengan dia bertahun-tahun, begitu lama, atau seorang suami, kadang-kadang juga datang satu masa tidak ada makna untuk hidupan itu, tidak ada makna untuk hubungan itu. Ramai orang keliling kita, mungkin kita buang masa, kalau kata salah, kalau kata betul perkataan ini, buang masa atau habiskan masa dengan mereka. Bahkan masa itu sepatutnya habiskan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Finally, ujung-ujung itu kita kecewa. Macam itulah bila seorang dia lalai dengan anak, dengan isteri, dengan harta, dengan katil, dengan handphone, dengan ini, dengan itu, sampai satu masa bila dia atas katil, dia akan nak satu je, dia akan nak sihat balik untuk baiki benda-benda yang dia tak buat. Dia kan fikir tu je, tak fikir benda lain. Dia tak fikir nak kaya tak, dan nak makan semuluk dua pun dah cukup dah. Semuluk dua pun tak ada. Makanan yang orang rajin ni, jadi nak makan tak boleh. Nak minum air bania pun, saya kenal orang, dia kalau minum air bania, dia masuk saluran lain. Tak boleh minum bania, dia minum sikit je. Nah, itukah dunia yang kita sibuk pasal dia? Layakkah benda tu untuk kita tinggal Allah Subhanahu Wa Taala dan kejar dia? Dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW semua fokus kat point tu dan bagi peringatan berjaga-jaga. Jangan datang satu hari depan Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya Allah, ya Tuhanku, taulah anak lah, kerja lah, sekolah lah, isteri tak boleh, tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima alasan seperti itu. Kerana alasan itu lagi besar daripada kesalahan. Kadang-kadang ada jenis manusia, dia bawa alasan untuk dia hilangkan kemarahan orang tu, dan dia bawa alasan tu lagi besar daripada kesalahan. Contoh, kalau orang mai lambat ke sekolah, kata, kenapa mai lambat? Kata, tadi pukul ayah lambat. Dia pukul ayah dia, dia lambat. Pukul ayah lagi besar daripada mai lambat ke sekolah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri peringatan, dan majlis-majlis seperti ini bukan kata kita nak tunjuk kita hebat, bukan kita kata nak terus berubah serentak, tetapi peringatan sahaja, dan kita amal dengan kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan, mungkin ada orang yang terdeti dalam hati dia, dia sedar dia, dia semangat, di situlah mungkin masa dia tengah sedar dan tengah baiki diri, di situlah ajal dia datang dan dia dapat husnul khatimah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, tu kita menekankan bab ibadah ni, kata, ya ayyuhalladzina amanu, dia panggil orang yang beriman. Orang yang beriman tu, dia bila dengar Allah Subhanahu Wa Taala panggil diri, kan kata, ya saya,
Bukan bila dengar imam baca ya ayyuhallazina amanu dan dia tu fikir pasal tayah kita tadi tak apa elok isu nak antara kita. Ya ayyuhallazina amanu imam tu baca dia fikir salah dia aku nak makan apa bihun ke nasi bihun. Jadi di sinilah orang kena fokus bila dalam salat. Benda-benda bila dengar ya ayyuhallazina amanu, orang yang begitu rasa beriman bila dia dengar ayat-ayat seperti ini. Banyak dalam 180 lebih ayat ya ayyuhallazina. Bila dia dengar, kalau dia beriman, dia akan kata ya saya, dan dia akan tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Mesti akan suruh buat benda baik untuk kebaikan hidupan dia di sini dan akhirat. Atau dia akan larang dia jangan buat benda yang tidak baik sebab akan menyebabkan kamu susah dunia dan akhirat. Dan kalau boleh cari ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Ada satu budak Arab di ujung tahun di sekolah. Budak ni bagi saya anggap dia bijak. Bila habis belajar di sekolah tahfiz Al-Quran Al-Karim itu, dia bagi satu hadiah kepada cikgu dia, iaitu dia tulis kat dia daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas semua ayat-ayat tentang perintah Allah Subhanahu Taala. Semua perintah Allah Subhanahu Taala dia asingkan ayat itu. Dan semua ayat-ayat yang larangan-larangan Allah Subhanahu Taala, dan dia beri hadiah kepada cikgu dia. Pernahkah seorang dia fikir nak cari apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh saya buat mula daripada surah Al-Baqarah dan naik dan tulis, ambil buku dan tulis mula daripada zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib atayul iman bil ghaib. Tulis tu dalam kertas. Kemudian pergi cari sendiri. Apa itu iman dengan ghaib? Cari dalam internet, dalam kitab tafsir, dalam tanya orang iman bil ghaib. Kumpul maklumat-maklumat tentang tajuk tu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat. Fokus bab yuqimuna salat. Apa dia dirikan salat tu? InsyaAllah ambil berbulan-bulan pun tidak ada masalah. Tapi bila dah habis surah Al-Baqarah dan tengok perintah dia, boleh jadi seorang penceramah. Penceramah bukan ulama lagi. Dia boleh sampaikan tazkirah macam kita ni. Satu perkara yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa la auladukum. Lagi macam mana ayat tu? Saya ingat ayat tu nak suruh ni macam mana ayat tu? Ya ayyuhallazina amanu, takkan tak pernah dengar. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Saya sengaja sangkut macam ni untuk orang yang tu dengar kita sana pun dia akan kata, oh dia tu baca lah ni dia dapat pahala. Nah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Maknanya anna harta dia boleh melalaikan seorang daripada niat Allah Subhanahu wa taala. So dia kata jangan bijak-bijaklah. Sebab apa? Sebab mereka ini akan ganggu amalan ibadah. Walaupun dengan sibuk itu dengan mereka sama ada harta atau anna, di situlah juga Allah Subhanahu wa taala suruh guna mereka tu untuk dapat pahala. Bila jaga hubungan dengan baik, bila jaga mereka dengan baik. Tapi letak tiap perkara di tempat yang sesuai, dalam masa yang sesuai, dengan cara yang sesuai.
Bukan kata la tulihikum amwalukum, biar ni dunia harta semua tak mahu. Tetapi guna untuk cara yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahawa banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim menekankan bahawa dunia ni sementara, dunia ni tidak ada apa. Dan perkara yang kita dengar ini kadang-kadang kita tidak sampai ke hati kita. Mungkin sampai ke fikiran dia lintas macam tu. Dilintas macam tu. Tapi tidak duduk di dalam hati. Sebab apa? Kalau duduk di dalam hati, saya rasa makanan yang kita duduk makan ni akan jadi tak sedap. Dan akan nampak banyak muslimin kurus macam tu. Nah, muslimin dan muslimat tu kita sebut semua sekali. Nah, jadi seorang kena bijak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat dengan dia mengajar mereka dengan soalan. Kata, "Atadruna man al-kayyis?" Tahu apa itu al-kayyis? Tak tahu. Kata al-kayyis itu yang bijak tu, "Man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Yang dia hutang budi dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia buat kerja untuk selepas dia mati. Bermakna buat kerja untuk akhirat, itu yang bijak. Itulah seorang muslim, ulama kata begitu dia takut kematian kerana dia tidak dahulukan dan tidak sediakan amalan-amalan yang begitu akan bagi dia tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. So bila tidak sediakan, maknanya kata akhirat dia, alam barzakh dia, dalam alam kubur dia tu sunyi, tidak ada apa. So dia automatically seorang dia takut pindah atau keluar daripada tempat yang meriah dengan orang, dengan hubungan, dengan harta, dengan kebaikan, dengan nikmat, pergi ke satu tempat sunyi, tidak ada apa. Tapi kalau dia dahulukan dan antar amalan-amalan ibadah, amalan yang akan ikut dia, kalau amalan begitu banyak, dia akan seronok dengan amalan dia. Quran yang depan mata kita yang orang tak baca sebab dia sibuk, kata kat dia, hak tu sebenarnya yang akan teman kamu di dalam kubur. Ya, banyak Quran kan, banyak orang tak baca Quran, banyak muslimin tidak baca Sayyidina Abba. Jadi seorang dia kena bijak dan sediakan tempat dia tu, dan cuba daripada sekarang hilangkan perasaan sunyi di tempat akan datang. Dan ulama kata ajib bagi seorang muslim di zaman kita sekarang, bila sampai tarikh lahir dia, dia pergi beli kek, dia pergi beli lilin, kemudian duduk, kemudian pakai nasyid happy birthday to you, dan gelar dan tepuk tangan, dan orang dia buat kejutan untuk bini dia, tutup lampu lah bini dia masuk, dia ikut barat lah. Bila masuk-masuk bagi terkejut lah. Wal ahra bihi, yang lebih mustahak, yang lebih afdal, seorang bila umur dia 40 dan masuk 41, saya rasa kalau boleh malam tu dia tak tidur, dia qiyamul lail, dia menangis, dia kata, ya Allah, dah 41, maknanya kamu dah 40 tahun berjalan ke arah kubur, hampir sampai tu. Maknanya tiap hari lalu dan tiap hari datang, seorang bukan dia seronok dengan kedatangan hari tu, tapi dia sedih, mungkin dia akan dekat ajalnya. So di situ orang yang dia buat ra'i kelahiran
sama ada budak kecil atau isteri atau anak, bagi saya tidak bijak. Dan begitu, maafkan saya kalau saya kata orang tu bodoh, tak pandai. Mungkin ada di antara kita ni atau yang tu dengar kita sana, dia amal dengan tak ada apa lah, bukan ada kepercayaan, biar bi. Itu bukan ada kita. Tiap hari lalu dukuran daripada ajal seorang Muslim. Maknanya seorang Muslim dia wajib berhati-hati dan sentiasa muhasabah diri dan baiki amalan dia atau amalan ibadah dia. Jadi amalan ibadah satu perkara yang penting, dan Allah Subhanahu wa Taala cipta kita untuk tujuan itu. Dan la ilaha illallah yang kita sebut itu dalam bab tauhid al-uluhiyah, bila seorang dia amal dengan la ilaha illallah, dan bila seorang dia percaya dan menyebut la ilaha illallah ikhlas daripada hati dia dengan yakin, mungkin itu saja yang akan selamatkan dia daripada siksaan Allah Subhanahu wa Taala, bukan perkara lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak tentang bab ini. Kita sebut secara ringkas, peringatan sahaja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang berkata la ilaha illallah khalisatan min qalbihi, maknanya dia ikhlas betul-betul daripada hati dia, memang dia percaya, dia yakin dengan itu, min qalbihi dakhala al-jannah. Ini bukan main-main. Maknanya kata perkataan la ilaha illallah, kalau du berzikir atau du buat tahlil tu, tak elok bila du berzikir la ilaha illallah dan bergoyang la ilaha illallah. La, perkataan la ilaha illallah bila seorang dia sebut, saya rasa kalau dia sebut khalisatan min qalbih, dari hati dia, kalau sebut 5 kali, 6 kali, 7 kali pun dah menangis dan mungkin tak boleh nak sambung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan yang terakhir dalam hidupan dia la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Ujung dia. Itulah bila seorang bila dia tengah nazak, orang dah bitalqin dia. Talqin dia bukan pasang khaimata kubur dan duduk atas kubur orang dah rabak, jangan menangis, jangan ni. Itu soalan bocor. Nah, dan saya, bab ni kita kena tegas. Bab ni bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa ulama amal dengan perkara ni pun, dia tak masuk akal benda ni. Kita akan huraikan bila sampai bab dia tu, dalam bab kubur. Ini perkataan kubur pun tidak ada lagi. Talqin, orang yang dia nak mati tu, tengah nazak tu, apa makna talqin? Maknanya ta'lim. Talqin makna ta'lim, mengajar dia. Dan kita ta'lim orang, bukan waktu periksa tengah tulis kata, hey, jangan tulis tu, tulis ni. Jangan, lah. Periksa untuk tak ada orang bantu. Tengok kawan pun tak boleh. Kubur dalam periksa tu. Tak boleh khabar kata, oh, bila malaikat datang saya lagi, you ni jangan ni. Khabar, jangan takut, jangan getah-getah. Saya dengar, saya minta maaf, saya kali pertama saya dengar benda ni, saya di Bali, dekat satu kampung nama dia, dekat Siung. Mula-mula saya main Malaysia tu, saya pergi jenazah. Kali pertama saya tengok cara urus jenazah di Malaysia. Bila dekat kawasan perkuburan orang ambil Yasin tu, saya terkejut. Saya kata, ni agama apa ni? Tak pernah, tak pernah saya tak pernah tengok benda tu.
Lepas tu tak apa. Dudu dipadu baca saya dudulah, du insaf, kita menangis. Luar biasa benda. Dengan saya seorang diri bertahun-tahun tak tengok mak ayah. Lepas tu yang saya terkejut bila orang bawa benda letak atas kubur, kemudian saya masih ingat si mati tu perempuan. Orang tu panggil dia. Dia kata, wahai ni binti, saya ingat nama dia. Jangan takut. Saya tengok dia macam mana ni. Dia tu cakap dengan siapa? Saya tu tengok kuku ada orang ke, dihidup balik ke. Memang saya terkejut saya nak kata benda ni. Tak masuk akal saya. Sampai sekarang pun kalau kata siapa yang buat telqin, dia ada logik, boleh bagi saya faham, boleh bagi saya faham. Tak kisahlah orang dengar atau tak dengar khilaf tu dia, walaupun kata dia dengar, tapi tak boleh nak pergi khabar kat dia macam tu. Tak apa. Al-talqin ini, untalqin orang la ilaha illallah, bila dia tengah nazak tu, pergi kata kat dia, kalau tengah nampak dia macam dah letih, bagi dia peringatan. Sebab apa? Time tu dosa-dosa pakat semua lalu depan mata. Kesalahan-kesalahan buat dia orang ni, dia ingat orang ni, oh hak ni saya ambil duit dia dulu, oh takut anak tak bayar hak ni, takut dia tak maafkan saya, oh dulu masa saya kecil-kecil saya baling batu kat jiran kena orang tu. Dia fikir-fikir benda tu semua, habis dia akan main depan mata dia. So time tu dah lah dekat dah nak mati dah. So orang yang faham, dia main telqin, dia kata la ilaha illallah. Ah, dia dengar tu, dia boleh ingat tu. La ilaha illallah. Bila dia sebut la ilaha illallah, biar dia situ, bukan tu tanya dia. Rasa okey tak? Selagi dia kata okey, dia mati kata okey. Ah, ini kesalahan yang orang lah. Tak, kena orang sembah, rasa nak makan. Orang dah nak mati, tanya dia nak makan nasi. Tak sesuai. So time tu, so orang dia la ilaha illallah, bagi orang la ilaha illallah, jangan tu bisin keliling dia. Dia ada adab-adab dia, kita akan tengok dalam adab jenazah itu. Untuk apa kita nak menekankan perkataan la ilaha illallah? Dalam sejarah Islam, ada seorang yang nama dia Abu Zur'ah Razi. Dia mati apabila dia membaca sanad hadis ini. Abu Zur'ah al-Razi, seorang muhaddith, bila dia nazak tu, dia panggil anak murid dia, suruh baca hadith. Dia suka hadith Nabi SAW. Saya nak kata ada muslimin yang mereka suka hadith Nabi SAW lebih daripada kamu suka ayat sejuk bila waktu dahaga. Ada jenis-jenis hamba Allah Subhanahu wa taala kita kenai mereka, kalau dia dapat faham satu perkataan saja dari Al-Quran, hati dia sejuk dan dia rasa tenang dan dia rasa manis hidupan dia. Ada seorang ulama, dia faham satu masalah dalam Al-Quran, tiba-tiba dia seronok. Dia kata, kalau ahli syurga seronok macam saya, memang satu perkara yang baik. Sebab dia faham satu masalah sahaja dalam fiqh. Abu Zur'ah al-Razi, bila anak murid dia membaca hadis Nabi SAW kata an fulan, kata bahawa Nabi SAW kata macam ni, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. So orang yang sebut hadis tu, dia bersalah dalam perawi tu, dalam sanad itu. So Abu Zur'ah al-Razi, dia betulkan hadis dia kata macam ni lah sanad dia. Dia boleh cakap lagi macam ni sampai dia kata qala Rasulullah SAW man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa mat. Dan dia mati, dia tak sampai, tak dan nak sambung dakhal al-jannah itu. Tengok Allah Subhanahu wa ta'ala macam mana bagi dia husnul khatimah. Dan perkataan ini begitu bermakna, begitu penting. Dengan dia masuk dalam agama Islam, dan jaga perkataan itu. Sebab perkataan la ilaha illallah tu satu perkataan yang tidak ada perkataan tinggi daripada perkataan ini. Tidak ada.
Dan perkataan ini boleh juga dibatalkan dengan amalan-amalan muslimin sendiri bila mereka jatuh dalam larangan-larangan. Contohnya syirik itu, dia boleh membatalkan la ilaha illallah, syahadah itu. Nah, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh, dan boleh rujuk kepada nawaqid al-Islam, perkara-perkara yang dia batalkan Islam 10 perkara. La ilaha illallah itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepentingan perkataan ini. Kata, akan datang seorang, makna hadis itu, pada hari kiamat, bila diletak amalan dia atas timbangan begitu banyak, amalan, semua amalan yang tak baik, amalan baik dia tidak ada, kosong. Allah subhanahu wa ta'ala akan tanya dia, hal laka min hasanah, ada tak pahala yang kamu pernah buat? Dia dengan insaf, dia kata tak ada. Allah subhanahu wa ta'ala kata kepadanya, ada. Dan akan dikeluarkan satu kad, ditulis la ilaha illallah. Hadis ni dinamakan hadithul bitaqa, hadis bertaraf sahih. Bila diletak atas timbangan itu, dosa-dosa amalan dia semua terbang. Begitu perkataan la ilaha illallah, begitu berat. Yunus alaihi salam, dia doa kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Banyakan perkataan la ilaha illallah, dan jaga perkataan la ilaha illallah, jangan batalkan dengan amalan-amalan, sama ada sengaja atau tidak, tidak sengaja. Inilah yang boleh kata tauhidu al-uluhiyah. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak sembah benda lain, orang lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang bagi kita jadi yakin bahawa Allah satu? Siapa yang bagi kita yakin? Siapa yang bagi kita yakin bahawa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk dengan ayat-ayat, dengan tanda, berbagai tanda. Kata, sanurihim ayatina. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, kata, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjuk kepada mereka tanda ayat-ayat kami ini fil afaq, di dunia ni, langit, bumi. Kata, tengok, ini kuasa Allah SWT. Kata, wafi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Tahu tak jantung yang dur? Kalau kata kita letak yang ni untuk nak dengar bunyi dia tu, tak boleh tidur lah. Kuat sangat. Kita relax. Dan orang yang tanya saintis atau doktor yang belajar perkara ni, badan kita daripada jari sampai rambut, banyak mukjizat, banyak perkara yang luar biasa. Bukan senang. Allah subhanahu wa ta'ala kata, akan tunjuk di dalam diri mereka bahawa perkara ni yang Nabi SAW bawa adalah perkara yang benar. Dan ada ulama kata, tidak ada makhluk, tidak ada benda atas muka bumi ini pun melainkan dia dah tunjuk kata Allah satu, Allah satu, Allah satu. Dan siapa yang jadi saksi bahawa Allah satu? Siapa dia? Satu ayat kamu semua baca. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Tengok, Allah sendiri dah jadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan. Itu pun dah cukup dah. Wa kafa billahi shahida. Cukup bagi Allah SWT jadi saksi, cukup.
Walaupun perkataan ini tidak boleh guna depan mahkamah, kata ini buat atau tak buat, saksi ada ada siapa? Allah Ta'ala. Suruh tangkap bawah muka. Saya tak boleh. Nah, tak boleh. Syahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah. Malaikah pun saksi. Siapa jadi saksi juga? Wa ulul ilm, ulama. Syahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah jadi saksi atas diri sendiri bahawa dia satu sahaja. Dan seorang sekarang ni, kalau orang tanya kata, ish benda ni saya tahu, saya tak ragu-ragu, walaupun kata aqidah tauhid lah, belajar sifat ni, dia dah kemas, dah bagus dah, dia tak ragu-ragu pun, tetapi isu semasa macam mana nak bagi diri kita tu sentiasa beribadah dan kemas dan tidak buat kesalahan. Itu hujah yang selalunya kita kena tekankan. Walaupun bab al-aqidah tu banyak Muslim yang dah rasa memang tak ragu-ragu pun bahawa Allah SWT satu. Tetapi masalah berlaku bila ada syubhah-syubhah dalam amalan-amalan yang seorang Muslim amalkan dan dia tidak jelas kepadanya bahawa benda ni boleh atau tidak boleh. Situ jadi satu isu. Benda ni Rasulullah SAW tak buat, saya nak buat, boleh atau tidak? Jadi soalan macam tu. Rasulullah SAW tak buat, tapi kalau buat tak salah pun, dia jadi isu tu pula. Tahu, saya tahu bid'ah tu, tapi bid'ah tu bid'ah hasanah, kata. Jadi isu tu. Benda ni khilaf di antara ulama. Saya baca Quran ni, orang yang baca Quran tak salah. Saya ni hidup berzikir, takkan saya hidup berzikir ni salah? Saya pergi ziarah kubur tu, saya bukan minta bantuan dia. Saya baca Quran saja, saya hadiahkan Quran, takkan salah? Ini je benda isu-isu ni yang dupusin selalu dan bagi kita gaduh. Tak ada benda lain. Walaupun bab al-asma' wa-sifat, bahagian yang ketiga tu, bab al-asma' wa-sifat, jelas aqidah ahli sunnah dalam bab ni. Iaitu, seorang dia percaya nama-nama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk diri sendiri, dia percaya macam tu. Tanpa tashbih, tanpa macam mana, kaifiyah, tapi dia sebut macam tu. Kata istawa, istawa. Macam mana? Allah SWT. Dia kata ada tangan, macam ada tangan, macam Allah SWT. Dia turun. Jangan kata dia turun macam manusia, jadi bahaya tu. Dan tidak boleh kata, oh dia turun, memang dia turun, tapi saya tak kata seperti manusia. Orang mai kata tak, bila you dah kata turun, maknanya you dah kata dia satu jisim. Jisim pindah daripada satu tempat ke satu tempat. Orang bila dia belajar benda ni jadi keliru, dia jadi bingung. Dan kata tangan tak ada, turun dia tak turun, tempat tidak ada lagi. Dengar dia dengar tak, memang tak bukan macam kita. Quran tu dia tak sebut dengan lidah. Kalau kata dia suara, maknanya dia ada lidah, maknanya gigi, jadi sama macam kita. Tapi kalam tu nafsi, dalam jiwa dia, bukan tak keluar. Siapa yang cakap dengan Nabi Musa tu? Dan Nabi Musa dengar tau. Tengok di sini pecahan. Dengan niat yang baik, orang yang kata macam tu, kata tak boleh kata Allah ada tangan, tak boleh kata ni, bukan dengan sebab jahat, tapi dengan niat nak kata nafikan segala kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna Allah yang maha sempurna. Tetapi di sini ada satu kata Arab, kata dia lari daripada ekor singa jatuh dalam mulut dia. Maknanya al-Imam Malik al-Saghir
Bukan Imam Malik, tapi nama dia Malik al-Saghir. Malik al-Saghir ni nama dia Abi Zaid al-Qayrawani. Abu Zaid al-Qayrawani, dia ada satu risalah. Dia kata, Ammal mushabbihu, orang yang mushabbih atau mujassim, faya'budu sanama. Dia tengah sembah satu tokong sebab dia kata Allah macam ni, macam kita. Itu memang dah sesat pun. Dia sembah tokong, orang yang sembah tokong macam tu. Dia kata, wa ammal mu'attilu. Mu'attil maknanya kata, dia turun, ah dia tak turun. Tak. Dia duduk, ah tak duduk. Dia tak tangan, tak ada tangan. Maknanya semua benda tak boleh nak terima. Kata, ammal mu'attil, maknanya ta'atil. Maknanya dia ta'wil sifat tu, perkataan tu, dia ta'wil, dia kena bagi makna lain. Dengan niat yang baik. Dan saya akan ulang kaedah. Niat yang baik tidak membaiki amalan yang tidak baik. Contoh seorang nak minum arak, dia niat dia nak cuci usus. Boleh tak sebab perut kata dengar kata arak tu bagus, kalau ke sebab ni malt kan, dia boleh ni, dia gastrik, dia pergi ambil secawan. Niat baik tapi tidak membaiki amalan, amalan yang tidak baik. Kata, wa ammal mu'attilu ini, walaupun niat baik, dan kita tak nafikan bahawa ulama pun bersalah dalam bab ni, bukan mereka maksum pun. Jangan kata Imam Syafi'i atau Imam Abil Hasan Al-Ash'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi atau Imam juga Imam Al-Bayhaqi atau Ibn Hajar Al-Asqalani atau Imam Zakaria Sharafuddin Nawawi, mereka pun ada benda-benda macam ni dalam kefahaman tafsir tu. Orang tu ulama dan mereka ijtihad dan dapat pahala, tapi tak semestinya mereka yang ma'asun daripada kesalahan. Dan kitab-kitab mereka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kabul, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala di antara tanda kata Allah terima amalan tu, kitab mereka terkenai semua. Tengok Ibn Hajar Al-Asqalani, dia yang buat syarahan Sahih Al-Bukhari, Fath Al-Bari fi syarah Sahih Al-Bukhari, atau kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi, kitab Al-Adhkar Nawawi. Semua sekarang, tak ada Muslim tak kenai kita itu. Maknanya ini tanda kata bahawa mereka itu orang yang bertakwa. Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, kitab dia pun sampai. Maknanya tanda ketakwaan dia itu. Tapi kita tetap dalam bab ni, ada orang tidak terima bahawa kata ammal mu'attilu, Abi Zaid Al-Qayrawani kata ammal mu'attilu faya'budu adama. Mu'attil ni dia tengah sembah satu benda tidak ada. Mujassim dia tengah tokoh. Yang mu'attil tu dia semua sifat tu semua dia ta'wil cara lain. Dia kata ya'budu adama. Dia sembah satu benda tidak wujud. Dia kata wa amma as-sunni, orang yang ikut ajaran Nabi SAW, faya'budu ilahan wahidan samada. Dia itu yang abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada ayat pun dalam Al-Quran kata bila Allah Subhanahu Wa Taala kata Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, pergi tanya macam mana dia istawa. Tak suruh pun. Atau kata Nabi SAW bila sebuah hadis kata yanzilu rabbuna, Tuhan kami turun ke langit. Yang pertama kata waktu malam, 1/3 malam tu, tak pernah sahabat kata dia main mana, dia balik ke bapa. Tak ada benda-benda ni. Sebab apa? Benda ni manusia, benda ni bahaya. Katahuilah kalau masuk dalam bab ni, dalam ayat-ayat mutasyabihat dan dufikir nak korek, nak faham, akan bakar minda tu. Seperti mana yang mata berdepan dengan cahaya begitu power, kalau tengok dia, dia boleh jadikan dia buta terus. Bila kata mata ada beberapa cahaya yang dia tidak boleh nampak walaupun mata tu sehat, ada mimik dia. Telinga pun ada jenis bunyi yang tak boleh dengar, kalau tidak dia pecah gendam dalam. Dan begitulah dengan anggota-anggota lain termasuk akal kita. Dia berdepan dengan satu perkara, dia stop kat situ.
Ambil satu contoh. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فكي عن جمال الله فكي. تقولي فكي. Tapi juga kita kena faham dalam bahasa Arab dan tidak boleh keluar daripada bahasa Arab untuk nak nafikan sifat tu melainkan dengan satu qarina, satu dalil yang lain daripada ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita terima. Contohnya di antara kitab tafsir yang begitu dia bagi minda seorang dia jadi bijak sangat, iaitu kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib lil Imam Al-Fakhr Al-Razi. Tafsir Al-Razi. Al-Razi ini walaupun dia aqidah dia tu pun dia tinggal sebelum dia mati, dia kata man jarraba tajribati 'arifa ma'rifati. Dia kata siapa yang lalui apa yang saya lalui, dia akan dapatlah pengalaman saya. Dan dia rujuk kepada aqidah ahli sunnah wal jamaah, sifat macam mana Allah sebut itu je yang ada, tanpa ta'wil, tanpa tashbih, tanpa kaifiyah. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pun dah tinggal perkara tu, walaupun orang tu kata bila kata oh dia dibesarkan dengan pak tiri dia Abu Ali Jubba'i dan orang tu Mu'tazilah 40 tahun tu dengan dia, kemudian pindah ke tariqah Al-Kullabiyah, kemudian dia baru dia rujuk dan bertaubat dan ikut Imam Ahmad bin Hanbal, orang pun kata salah tak betul benda tu. Bukan kita nak bertikaikan kata dia bertaubat tak bertaubat. Perkara yang benar, kita kenai kebenaran, kita kenai seorang yang jalan atas jalan yang benar dengan kebenaran sendiri. Bukan kata kita kata oh laki ni kata macam ni, ulama kata macam ni, ah itulah perkara yang benar. Tidak. Kebenaran yang akan hukum ulama sama ada betul atau tidak dalam perkara-perkara ni. Dan bila kita baca tafsir Al-Fakhr Al-Razi Mafatih Al-Ghaib, bila sampai ke ayat a'amintum man fis samaa'i ay yursila a'amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaykum haasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. Kata man fis samaa', di situ kata malaika. Satu malam saya tu fikir, apa jana jadi malaikat pula? Sebab perbuatan tu dari segi a'amintum man fis sama'i yursila, huruf yursila, perbuatan yursila, dia untuk lelaki bukan untuk betina. Kalau kata malaikat tu a'amintum man fis sama'i an tursila, bukan yursila, tursila 'alaikum, bahu kata malaikat. Dan bila kata Tuhan akan turun satu pertiga malam, ditakwilkan dengan bukan dia turun, rahmat dia turun. Allah subhanahu wa ta'ala tada siapa nak kontrol dia nak turun tak turun, pi tak pi. Dan keturunan itu bukan tak sama dengan kita. Dan benda ni tak boleh kita nak bayangkan, benda ni mustahil. Tak boleh masuk akal untuk kita nak fikir macam mana. Mustahil. Tapa kita tak payah fikir pasal Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan dia. Mai tentang Jibril alaihi salam. Satu kita ambil satu makhluk. Bila Nabi SAW kata nampak dia, bila nampak dia kali pertama tutup di antara timur dan barat. Satu saya. Dengan 600 saya. Tapi lebih baik kita fokus benda-benda ni. Kalau kata nak tafsirkan benda ni, baru kita pergi ke Ar-Rahman Al-Arsh Istawa dan dia turun. Kita fikir, tak payah ke Jibril tu nampak macam sayap tu, jangan angkat dia sayap macam sayap ayam ni. Sebab apa sayap tu kita pun tak tahu. Perkataan saja yang sama. Macam kamu kata dalam Al-Quran, ada
ada tembikai di dalam syurga, ada sungai, nama saja yang sama, tapi benda lain Allahu a'lam macam, nama saja sama. Tak payah kita pergi ke Jibril sangat sebab benda ni luar biasa. Kita pergi ke kayu yang Nabi SAW dunai atas dia dan dia baca khutbah. Bila diberi mimbar baru kepada Nabi SAW dunai, kayu tu dia buat apa? Nangis. Dia ada lidah ke? Dia ada gigi? Dia ada hati? Yang Bahir al-Rahib bila Nabi SAW sebelum ni, bila dia berjalan waktu nak pergi ke Syam dengan Maisarah tu, bila Nabi SAW duduk bawah satu pokok, dan Bahir al-Rahib tu orang tu yang tahu bahawa, kata siapa ayah budak ni, orang yang kata ayah dia tu, dia kata tak betul, dia kata sebab ni pokok ni tak ada siapa duduk bawah dia melainkan seorang Nabi. Yang Maisarah tu dan orang yang ikut dia, kata apa? Kata masa dia berjalan, tidak ada pokok, tidak ada batu, tidak ada benda melainkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum, beri salam kepada dia. Mari kita faham benda ni. Tak payah pergi jauh sangat. Mari kita, benda ni mungkin rasa kerat. Mari kat Nabi Sulaiman AS. Dia duduk tengok semut tu bersembang, dia tu senyum. Dengar. Dia dengar dengan apa? Semut dua orang bersembang, kata, ya ayuhan nam, satu semut dia bangun macam ni. Dia kata, wahai semut, masuk. Selagi Sulaiman dia akan pecahkan kamu semua. Sebab apa? Dia, sebab semut tu bahan dia, di antara orang kata role material untuk buat kaca. Itu yang kata pecah, bukan plastik, dia kaca. Macam mana Nabi Sulaiman AS boleh faham perkara ni? Saya rasa kalau kita tegas dan berfikir dengan benda ni, lebih afdal daripada ducari Allah Subhanahu wa Taala ada sam'un, basarun, kalam, qudra, qidam. Benda ni orang tahu dah benda ni. Dan tak ada siapa pun berani nak kata Allah Subhanahu wa Taala sama dengan manusia, mustahil. Dan bagi saya bab ni, bab tauhid al-asma wa sifat, faham surah al-ikhlas dan tutup buku tu. Faham surah al-ikhlas, tutup buku tu, dan fokus pada amalan ibadah, baca Quran, qiyam al-lail, baiki akhlak, berisalah kepada orang, sedekah, pergi umrah, haji, akhlak baik, jaga salat berjamaah, jaga silatul rahim dengan muslimin, dan tasbih banyak, berzikir banyak, istighfar banyak, tahan kemarahan dan sebagainya. Saya rasa itu lebih bermanfaat daripada duduk satu tahun, dua tahun pergi belajar sifat qidam. Dia boleh jadi bingung tu, tahu tak? Nah, itu tentang bab al-rububiyyah wal-uluhiyyah wa tauhid al-asma' asma' was-sifat. Ini secara ringkas, bukan secara detail, tapi saya rasa ada kuliah-kuliah yang belajar perkara-perkara ni secara detail. Nah, sebab apa? Kalau kita stop kat sini bab ni, saya jadi bab aqidah sahaja sampai bila-bila. Sebab bab tu panjang, tapi saya bagi secara ringkas. Dan selagi kita habis kuliah kita, dan ada orang mungkin jemput kamu semua dekat Bertam, orang saudara kita yang buka juga cawangan baru untuk belajar, sebarkan perkara-perkara Ahli Sunnah wal Jamaah di Bertam tu. Kita doa moga-moga Allah Subhanahu wa Taala mudahkan urusan untuk tiap muslim yang dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala dan melaksanakan satu amalan yang baik. Kita doa moga-moga Allah Subhanahu wa Taala mudahkan jalan dia. Dan orang yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala, dia akan datang satu masa dan benda tu hangus sahaja. Wallahu a'lam. Jadi kalau siapa yang free boleh tengok, pergi ke depa ada kuliah saya lagi boleh, yang tak boleh doa untuk mereka, wallahu a'lam.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.